Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allahumma rabbi zidna ilman nafi'a amin warzuqna fahman wasi'a amin Allahumma aftah lana hikmataka wansur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha izinkan dan takdirkan kita untuk bisa hadir duduk sejenak setelah melaksanakan salat subuh berjamaah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat, serta ilmu yang bisa meraih ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita dalam salah satu hadisnya, khairun nas man qada umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang diberikan kesempatan panjang umur, yang dengan umur yang panjang itulah dia pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Sebaliknya, wa syarrun nas man tala umruh wa sa'a amaluh. Seburuk-buruknya manusia adalah mereka diberi kesempatan panjang umur, dengan panjang umur tersebut malah justru menambah dosa dan kemaksiatan. Ikhwan fillah, ada dua batasan. Ulama hadis mengatakan yang pertama, kepanjangan umur itu Allah berikan kesempatan kepada mereka yang usianya 40 tahun. Ini disebut dengan masa emas 40 tahun.
ya. Atau masa perak, ada yang mengatakan dibalik. Apa sebab? Karena di usia 40 tahun ini adalah usia kurupanya itu ya ada di posisi puncak. Ya, karena di atas 40 tahun manusia cenderung kembali kepada penciptaan awalnya. Ada yang mengatakan adalah Siti Nasanatin, 60 tahun. Ini adalah waktu yang sangat panjang. Ya. Dan tidak semua orang punya kesempatan usia sampai 60 tahun. Makanya usia 60 tahun ini adalah usia yang sangat istimewa. Maka sebagian ulama menjadikan usia 60 tahun itu usia emas. Ya, karena tidak semua orang mampu membeli emas, punya emas, dan punya kesempatan emas. Maka 60 tahun ini adalah luar biasa. Ya. Sampai-sampai pernah suatu hari Fudol bin Iyad, seorang ulama tabi'in, mengatakan bahwa ketika beliau bertemu dengan orang yang sudah sepuh, seorang yang tua, dia tanya, "Man umrika, berapa umur?" Orang itu kemudian menjawab, "Umri sittina sanatin, umurku 60 tahun." Sampai kemudian Fudal bin Iyad mengatakan, "Subhanallah, engkau sudah melangkah selama 60 tahun mendekat Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang sudah semakin dekat langkah itu menujunya." Kalau kita ngikutin umur Nabi hanya 63 tahun, dan Nabi pun pernah menegaskan umri ummati baina sitina wa sabina sanatin, umur umatku ini hanya 60 dan 70 tahun saja. Jadi kalau usia 60 tahun itu sudah harus usia 40 tahun, taruhlah di bawah 40 tahun porsi dunianya 70%, 30%-nya akhirat, biasanya begitu. Nah, usia 40 tahun harus imbang 50-50. Nah, kalau sudah porsinya 60 tahun, maka persentase akhiratnya harus jauh lebih besar daripada persentase dunia. Bahkan sebagian ulama mengatakan porsinya harus 80% akhiratnya, karena kita sedang menuju jalan menuju akhirat. Dunia tetap kita butuh karena kita masih hidup, tapi jangan banyak-banyak, 20% sisain. Wala tansa nasibaka minad dunia, jangan lupain dunianya. Tapi orientasinya harus sudah akhirat. Kalau ada orang yang usia 60 tahun masih mikirin dunia saja, ya, kata Nabi, orang itu celaka. Ya. Sampai Rasul mengatakan, "Man atat sittina sanatin falam yajid khairuhu falyatahajjar ila jahannam." Kalau ada orang yang sudah usianya 60 tahun diberikan kesempatan oleh Allah, tapi dengan usia 60 tahun tersebut tidak bertambah ibadahnya, tidak bertambah kebaikannya, tidak bertambah semangat untuk akhiratnya, falyatahajjar ila jahannam, maka siap-siap saja akan dicemplungin ke neraka jahannam. Apa sebab? Mau nunggu kapan lagi? Sering orang mengatakan, "Aduh, seandainya umurku diberikan umur panjang." Padahal umur batasan manusia sepanjang-panjang kata Nabi itu 70 tahun itu sudah langka. 60 tahun pun susah carinya. Ya, maka ya, ketika manusia di alam mahsyar dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, ya, mereka semua beralibi tentang umur. Wahum yastarihuna fiha, Rabbana akhrijna na'man ghairal ladzi kunna na'man. Jadi ketika kita dimasukkan ke dalam neraka, baru tuh kita mengeluh kepada Allah, menuntut, "Ya Rabb, Rabbana akhrijna na'mal salihan, keluarkan aku dari neraka. Aku akan beramal amal yang bukan amal yang saat itu aku lakukan, ghairal ladzi kunna na'man." Tapi Allah kemudian menjawab ya penyesalan mereka dengan cara apa? Di surat Fatir, ya, surat ke-35 ayat ke-37, "Awalam mu'ammirkum
ma yatadakkaru fihi man tadakkaru waja'akumun nadhir. Apakah aku telah, bukankah aku telah memanjangkan umurmu, bahkan ada yang sampai 60 tahun, 70 tahun. Ma yatadakkaru fihi. Bukankah itu cukup untuk berpikir tentang urusan kalian di akhirat? Man tadakkara fihi, man tadakkara waja'akumun nadhir fadukum. Tapi kebanyakan manusia umur yang panjang tidak jadikannya sebagai an-nadhir, peringatan. Dia kemudian lewati begitu saja, ya Masya Allah, yang pada akhirnya terjadilah penyesalan yang akan kita ratapi. Ikhwan fillah, ulama tafsir mengatakan bahwa kalimat an-nadhir atau kata an-nadhir ini memiliki dua makna, ya, peringatan. Yang pertama, nadhir itu kata Ibnu Umar ai bimana uban, uban rambut putih yang tumbuh di kepala ataupun di jenggot biasanya, ya. Karena uban itu biasanya tumbuhnya di dua tempat, kepala dan jenggot. Jadi enggak ada uban di tempat yang lain, betul ya? Ya. Walaupun yang lainnya ada bulunya, biasanya enggak ada tumbuh uban, Pak. Tumbuh uban hanya di kepala dan jenggot saja. Walaupun ada bulu ketek, tapi enggak ada biasanya ketek ubanan. Bisa dicek ya. Ya, atau bulu yang lainnya. Wallahu a'lam. Nah, kata Ibnu Umar, an-nadhir ay bimana uban. Jadi kalau orang sudah tumbuh uban, itu tandanya Allah sudah mengingatkan kalau umurmu sudah enggak muda lagi. Makanya ketika Fudal bin Iyad ketemu dengan kakek-kakek yang usia 60 tahun, ya, engkau sudah melangkah menuju Tuhanmu dan langkah itu semakin dekat dengannya. Kata orang ini menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata sang kakek ini kaget ya ketika diingatkan oleh Fudal bin Iyad. Kata Fudal bin Iyad, apakah engkau tahu makna dari kalimat tarjih tersebut? Ya. Kata sang kakek, lah akhir nih, kabarkan kepada aku. Akhirnya kata Fudal bin Iyad, inna lillah, kalimat tarjih, sesungguhnya kita ini berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah. Ya. Kenapa? Manusia ini adalah makhluk akhirat. Kita ini adalah makhluk akhirat, bukan makhluk dunia. Apakah ada orang-orang sebelum kita yang hidupnya dikekalkan oleh Allah? Tidak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia akan mati. Boleh jadi tahun ini adalah tahun terakhir buat kita. Boleh jadi Ramadan ini pun adalah Ramadan terakhir buat kita. Siapa yang bisa memastikan? Tapi tidak usah khawatir tentang kematian, karena itu adalah sesuatu yang pasti. Ya, yang kita harus khawatirkan adalah sudahkah siapkan bekal kita menuju kematian. Ya. Maka orang itu kemudian berkata, sang kakek tadi, wahai tuan, ya, apa yang saya harus lakukan di sisa umur saya ini? Ya, bukan berarti usia yang di bawah 60 tahun berleha-leha. Karena yang namanya kematian tidak memandang umur, tapi khusus bagi orang yang sudah usianya 60 tahun, luar biasa ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita, dan di situ tidak ada lagi alasan kita untuk mengatakan seandainya umurku diberikan panjang oleh Allah. Karena itu sudah limit terakhir, batas terakhir umur manusia. Maka orientasinya 80%-nya harus sudah orientasinya akhirat. Sudah jangan mikirin bisnis lagi, jangan mikirin dunia lagi, Masya Allah. Nah, kalau ada yang lebih daripada 60 tahun, apalagi sampai 70 tahun, berarti tinggal nunggu malaikat Izrail lewat saja. Ya, Masya Allah, sewaktu-waktu pun. Ya. Yang penting, ya, dimanapun, kapanpun, ya, malaikat Izrail mencabut nyawa kita, ya, tidak usah khawatir. Ya, kita memohon kepada Allah, yang penting kematian kita husnul khotimah, Masya Allah. Itu saja. Ya. Maka doa yang harus dibaca oleh setiap kita, terutama yang usianya sudah 60 tahun ke atas, ya, doanya yang harus banyak-banyak ya, apa?
Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Yuk sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Karena ini adalah keinginan tertinggi, ya, keinginan tertinggi manusia di hadapan Allah sebelum kita masuk ke lubang kubur, dan disitulah penentuannya. Makanya dawamkan ini, ya, setiap harinya baca, mau setiap waktu boleh, ya, minimal di hari itu kita baca. Mudah-mudahan kalaupun Allah takdirkan kita meninggal dunia, maka mudah-mudahan Allah takdirkan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang husnul khatimah. Ikhwan fillah, ketika orang tua ini bertanya kepada Fudol bin Iyad, apa ma'amilu, apa yang harus saya lakukan di sisa umur saya, ya, kata Fudol, tuhsinu, ya, ma'amadu wa yugfarullahu laka ma'amadu ma'baqiyah, tuhsinu ma baqiyah wa yughfaru laka ma mada wa ma baqiyah. Yang kamu harus lakukan, kata Fudol bin Iyad, adalah berbuatlah baik di sisa umurmu. Ya, apa sebab? Karena kebaikan yang kamu lakukan menghapus perbuatan-perbuatan buruk di masa lalumu, dan akan menghapuskan juga keburukan-keburukan di masa datangmu. Masya Allah. Apa yang harus dilakukan, terlebih, ya, kita saat ini mau menjelang bulan suci Ramadan, ya, amalan apa yang harus kita baca, ya, agar tahun ini menjadi lebih bernilai dan bermakna di sisi Allah, agar sisa umur kita lebih banyak kebaikannya, ya, dibanding dengan keburukannya. Maka yang pertama yang harus dilakukan, ya, adalah istighfar. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika menjelang akhir bulan Syaban, ya, mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Syaban. Allahumma barik lana fi Syaban wa balighna Ramadan. Allah mudah-mudahan memberkahi kita di bulan Syaban dan menyampaikan umur kita di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Nabi pernah berkhutbah. Ya. Para sahabat yang sedang kumpul saat itu diperintahkan hudurul mimbar. Hudurul mimbar, mendekatlah ke mimbar, mendekat. Setelah para sahabat mendekat ke mimbar, maka Rasulullah kemudian menaiki tangga. Fala martaqo, kemudian Nabi menaiki tangga. Pada saat di tangga pertama, fayaqulu amin. Rasulullah kemudian menyebut atau mengucapkan kata amin. Ya. Laisa bidua, padahal enggak ada orang yang berdoa. Kemudian naik lagi ke tangga kedua, summa yaqulu amin. Nabi pun mengatakan amin lagi sampai kepada yang ketiga. Akhirnya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sami'na. Kami mendengar engkau mengatakan amin sampai tiga kali, padahal kami tidak melihat ada orang yang berdoa." Apa dikatakan oleh baginda Rasul, atani Jibril alaihissalatu wassalam, baru saja malaikat Jibril datang kepadaku dan dia meminta aku mengaminkan doanya. Masya Allah. Nah, malaikat Jibril berdoa diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira doanya mustajab enggak? Pasti manjur. Apa sebab? Karena yang berdoa adalah Sayyidul Malaikah, rajanya, pimpinannya para malaikat. Yang mendoakan, yang mengaminkan, khairul khalaiki wal bashar, adalah manusia dan makhluk terbaik baginda Rasul. Ini doanya pasti makbul. Apa doa yang pertama? Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfarulah. Celaka orang yang diberikan kesempatan umur panjang sampai 60 tahun, 40 tahun. Celaka orang yang diberi kesempatan masuk lagi bulan suci Ramadan.
Tapi di bulan Ramadan itu dia lewati tanpa ada penghapusan dosa dan kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya tidak mendapatkan ampunan Allah. Maka amalan yang pertama yang harus kita lakukan di sisa umur kita adalah perbanyak istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini atubu ilallahi mi'ata marrah fi kulli yaumin wa lailatin. Aku setiap hari bertobat kepada Allah dengan membaca istighfar kurang lebih setiap harinya berapa? 100 kali. Ya, jadi amalan yang pertama yang harus kita baca setiap hari dan ini jadikan sebagai amalan yaumiyah, amalan harian adalah jangan sampai kurang dari membaca istighfar 100 kali. Boleh istighfarnya apa saja? Yang terpendek astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh juga misalkan istighfarnya digabung dengan istighfar kita dengan orang tua kita, astagfirullahaladzim li wali walidayah wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Boleh juga istighfarnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Silakan. Dan ada lagi istighfar yang paling malas, astagfirullah, 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 paling malas itu kan. Ya. Itu paling pendek, orang yang paling malas banget. Karena sesempurna istighfar astagfirullahaladzim. Sependek-pendek istighfar yang sempurna astagfirullahaladzim. Tapi kalau ada yang istighfar astagfirullah, itu orang yang semalas-malasnya istighfar. Ya. Boleh, boleh. Ya. Nah, boleh juga ya, ikhwan fillah jamaah rahmatullah Allah, kita membaca istighfarnya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar Rasulullah pernah mengatakan dalam satu sabdanya, man qalaha sayyidul istighfar fi sadrin nahar qabla yamsi. Ya. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di pagi hari, salat subuh nih, sebelum datangnya waktu sore, ya. Jika Allah takdirkan orang tersebut meninggal sebelum datangnya waktu asar, maka Allah akan jamin orang tersebut matinya dalam keadaan husnul khatimah wajabat lahul jannah, dan Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya. Jadi kalau dibaca pagi subuh, jaminannya sampai datang waktu asar. Ketika istighfar sayyidul istighfar yang dibaca waktu asar, maka Allah menjamin sampai datangnya waktu subuh. Jika ada orang yang membaca di waktu asar, maka Allah menjamin sampai waktu subuh. Jika Allah berkehendak dan mentakdirkan kita meninggal dunia di waktu malam, maka Allah akan mencatatkan orang tersebut mati dalam keadaan husnul khatimah dan Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya. Masya Allah. Ini hadis sahih. Ya. Jadi boleh diselang baca istighfar tetap 100 kali. Di waktu subuh dan asarnya jangan lupa untuk membaca sayyidul istighfar. Udah pada hafal ya sayyidul istighfar ya? Coba ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfir li fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Nah, ini sayyidul istighfar. Maka bapak-bapak jamaah sudah baca, Allah akan menjamin insyaallah dan demi Allah, demi Rasulullah yang menyampaikan sabdanya, bila mana ada yang meninggal dunia hari ini sebelum datangnya waktu asar, dipastikan orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Amin ya robbal. Ada yang mau tes? Dan nanti asar baca lagi, Allah akan jamin lagi sampai datang waktu subuh. Jadi sekali bacanya berapa? Dua kali ya, waktu pagi dan petang. Ini menjadi zikir yaumiyah. Jadi istighfarnya 100 kali, kemudian ditutup sayyidul istighfarnya dua kali di waktu subuh dan waktu petang. Boleh nanti di apa namanya? Kalau belum hafal dibaca ya.
secara langsung, boleh juga dibimbing dengan imamnya untuk memimpin atau untuk membacakan bersama-sama. Ikhwanillah rahimakumullah. Pun Rasul menjaminkan sabdanya, malajimal istighfar ja'alallahu min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa ja'alahu wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mendawamkan istighfar 100 kali setiap hari, 100 kali nih setiap hari, astagfirullahaladzim, itu gak nyampe 5 menit ya, maka 3 jaminan diberikan oleh Allah kepada yang membacanya secara mudawamah. Yang pertama, ja'alallahu min kulli dhaikin makhraja, Allah akan memberikan di setiap kesusahannya, masalahnya, kesulitannya jalan keluar yang Allah siapkan ya. Bukan lagi menurut logika manusia, tapi ini adalah solusi jalan keluar yang memang Allah siapkan bagi orang yang dawamul istighfar. Yang kedua, min kulli hammin faraja, Allah akan mengangkat kesusahannya, kesulitannya, kesedihannya dengan kesenangan dan kebahagiaan. Dan yang ketiga, wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rizki yang tidak diduga-duga datangnya, insyaallah ya. Siap diamalkan, siap. Berapa kali istighfarnya? Minimal 100 kali. Ustaz, boleh enggak lebih banyak? Lebih bagus lagi ya. Lebih banyak lebih bagus, terutama maaf pesan kepada yang sudah usia 60 tahun, harus lebih banyak lagi istighfarnya. Mudah-mudahan kita meninggal pun dalam keadaan kita memohon ampun kepada Allah, insyaallah. Ini satu amalan yang harus dilakukan. Saya mewajibkan diri saya jangan keluar rumah sebelum saya membaca istighfar 100 kali ya. Kemudian amalan yang kedua, ba'udam man dukhirtum falam yusalli alaik, kata malaikat Jibril, celakalah wahai Muhammad orang yang ketika namamu disebut tapi orang tersebut tidak mau bersolawat kepadamu. Nah, berarti amalan yang kedua adalah jangan hilangkan, jangan lepaskan lisan kita untuk bersalawat kepada baginda Rasul. Berapa kali? Kata Nabi, man shala 'alayya min ummati mi'ata marrah fi kulli yawmin wa lailatin yuwahijuhu mi'ata hajatin wajabat lahu syafa'ati. Siapa saja di antara umatku yang membaca salawat 100 kali minimal setiap hari, ada adatnya. Kurang tidak boleh, kalau lebih silahkan, itu bonus ya. Siapa yang membaca setiap harinya 100 kali sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ini sesempurnanya sholawat. Boleh dengan sholawat Fatih, boleh. Boleh dengan sholawat Nariyah, Munjiat, sholawat apa saja silahkan. Tapi sekurang-kurangnya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa kali? 100 kali. Dua jaminan diberikan oleh Allah lewat sabda Rasul. Yang pertama, yuwahijuhu mi'ata hajatin, Allah akan memenuhi, mengabulkan 100 hajatnya. Dan hajat tertingginya ya, 30 hajat dunia, 70 hajat akhirat. Salasina fid dunya wa sabina fil akhirah. Dan hajat tertingginya di dunia adalah husnul khotimah. Maka kalau bapak-bapak mencatatkan 30 hajat kita dunia, apa saja keinginan kita kepada Allah, tulis. Dan saya kasih tahu, hajat terakhir dan tertingginya adalah mintalah kepada Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Dipastikan. Ya. Siapa yang membaca surat selawat kepada Nabi 100 kali, maka Allah akan jadikan dan takdirkan orang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Masyaallah. Maka saya mewajibkan juga diri saya ya, jangan sampai di hari itu lepas untuk membaca sholawat. Bahkan anak-anak saya hari ini harus baca sholawat, tidak boleh pegang handphone, tidak ada uang jajan kalau belum membaca sholawat 100 kali. Bayangkan apa sebab setiap orang yang membaca sholawat, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan sholawat tersebut kepada baginda Rasul. Ya, dalam satu hadis katakan, ya Rasulullah, fulan bin fulan yu'tuka salamun alaik. Wahai Rasulullah, fulan bin fulan, nama kita dan nama ayah kita disebut Pak oleh malaikat Jibril. Yaqra'us salam, mengucapkan salam, menyampaikan salam untuk wahai Muhammad. Kemudian Nabi menjawab, ya,
alaika salam asran, aku memberikan salam kepadanya 10 kali. Jadi nama kita disebut oleh Nabi 10 kali. Kita disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul 1 kali nama kita, nama Rasulullah, wahai Muhammad, ada umatmu membaca salawat dan salam kepadamu 1 kali, maka Nabi akan membaca dan menyebut nama kita 10 kali. Kalau kita baca 100 kali, berarti nama kita disebut berapa kali? 1000 kali. Saya mau tanya, kalau Nabi setiap hari menyebut nama kita 1000 kali, kira-kira Nabi kenal gak sama kita? Pasti kenal, 1000 kali. Bagaimana kita ingin mau mendapatkan syafaatnya kepada baginda Rasul kalau seandainya sholawatnya saja kita tidak mampu untuk mengucapkannya? Maka amalan yang kedua yang harus kita mulai amalkan hari ini dan seterusnya sampai kita meninggal, sampai kita meninggal dunia, sampai kita wafat adalah la yansi shalawatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa ya untuk membaca shalawat kepada baginda Rasul minimal berapa? 100 kali. Siapa yang membaca salawat 100 kali sampai akhir hayatnya, wajabat lahu syafaati, maka namanya langsung terpampang, tercatat di buku besarnya orang-orang yang mendapatkan syafaatku kelak di yaumil qiyamah. Masya Allah, pengen nama kita dicatat tuh, masuk daftar nama buku besarnya umatku yang mendapatkan syafaat. Itu otomatis bang. Siapa dia? Orang yang mudawamah, istiqomah, continue. Jangan hari ini baca sebulan lepas bang. Ya, tiap hari, boleh pagi hari, boleh siang hari, boleh menjelang tidur. Sing penting di hari itu dan di malam itu ya, jadikan kesempatan kita untuk membaca sholawat sekurang-kurangnya 100 kali. Siap diamalkan, siap. Ya, istighfar 100 kali amalannya tuh ya. Kemudian sholawat 100 kali. Nah, yang ketiga, doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Rasul ya, ba'uda ya. Man walidahi aw ahaduhuma falam yudkhilul jannah. Celakalah orang yang masih punya orang tua, salah satu atau keduanya, tapi tidak membuat dirinya masuk surga. Apa sebab? Karena ridho orang tua adalah ridhonya Allah. Di keberadaan orang tua kita itu adalah pintu surga dan pintu nerakanya Allah. Kalau orang tua ridho, maka pintu surga akan terbuka buat kita. Tapi kalau orang tua kita tidak ridho, maka tertutuplah pintu surga itu. Sampai Rasulullah pernah mengatakan, ya, barang siapa yang masih punya orang tua tapi tidak membuat orang tua ridho kepada kita, ya, wa yakhruju, dan dia akan keluar minad dunya bi ghairi iman, dia akan keluar dari dunianya tanpa membawa iman. Ya, man kanat walidatun falam yubirha kharaja minad dunya bi ghairi iman. Barang siapa yang masih punya orang tua tapi tidak membuat orang tua kita senang dan bahagia dengan keberadaan kita, dan dia tidak ridho kepada kita, kharaja minad dunya bi ghairi iman, maka Allah akan mengeluarkan orang itu dari dunia ini, artinya matinya dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka bagi siapa saja yang masih ada orang tua, datangi dia, mintakan ridhonya, mintakan ikhlasnya, mintakan ampun maafnya. Ya, mumpung masih ada waktu dan kesempatan, apalagi menjelang bulan Ramadan ini, yaitu dengan cara silaturahmi. Ya, datang. Ya, kalau memungkinkan. Kalaupun tidak, doakan setiap waktu. Maka saya mewajibkan diri saya setiap pagi habis sholat subuh, jangan lupakan baca Fatihah. Yang pertama untuk baginda Rasul, yang kedua untuk kedua orang tua kita, anak dan istri kita, ya, serta saudara-saudara kita yang masih hidup. Dan yang ketiga, Fatihah untuk ahli kubur keluarga kita. Dan mudah-mudahan bacaan Fatihah ini menjadikan silaturahmi pahala untuk mereka yang tidak sempat kita datangi. Ya, maka setiap subuh ya disunnahkan. Sufyan As-Sauri ya pernah mengatakan bahwa tidaklah disebut seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya manakala di setiap habis sholatnya dia tidak membacakan doa untuk kedua orang tuanya.
Ya, tidaklah dikatakan anak yang berbakti kepada orang tuanya manakala di setiap habis sholatnya dia tidak mendoakan kedua orang tuanya. Naudzubillah wal iyadzu billah. Ya. Makanya Fatihah di setiap pagi sedekahin satu. Ya, ya Allah, ya Rabb, aku sedekahkan sedekah pahala ini untuk baginda Rasul, ya. Yang kedua, sedekahkan Fatihah untuk siapa? Anak istri orang tua kita yang masih hidup dan saudara-saudara kita yang tidak bisa kita datangi setiap waktu dan kesempatan. Fatihah akan menjadi wasilah silatu rahmin, pahala di antara kita. Dan yang ketiga, ya, berhadiahkan Fatihah untuk siapa? Orang-orang yang sudah meninggal dunia yang kita tidak bisa ziarahi setiap waktu. Mudah-mudahan pahalanya menjadi wasilah silaturahmi pahala setiap pagi. Insyaallah. Tiga amal, ya. Kemudian yang keempat, amalan yang harus kita jaga di sisa umur kita adalah ya yaqra'ul Qur'an, baca Qur'an. Ya, pastikan ya kuatkan semangat, sempatkan sesibuk apapun kita. Ya. Kalau memang bisa satu surat satu hari cukup bagus. Tapi kalau enggak bisa minimal satu hari satu ayat saja. Ya, bacain Quran. Masa iya sih satu ayat kagak sanggup kan gitu ya. Baca. Aplikasi handphone sekarang sudah banyak bisa baca setiap hari. Minimal satu ain. Ya, kalau kita bisa sanggup. Ya. Kalau Ustaz saya enggak bisa baca, dengerin. Ya. Dengerin orang yang baca Quran. Ya, sempatkan waktu. Kenapa? Karena Al-Quran akan menjadikan syafaat kita di alam kubur dan juga akan menjadi syafaat kita di yaumil mahsyar. Dan amalan yang kelima yang harus kita jaga di sisa akhir kehidupan kita adalah amalan sedekah. Ya. Ikhwan fillah, sebagaimana di awal-awal kita sampaikan bahwa penyesalan manusia akan terjadi manakala dia sudah tidak ada lagi waktu dan kesempatan untuk berbagi, untuk bersedekah. Disitulah kita akan merasakan betapa kita membutuhkan waktu ya kembali ke dunia hanya untuk bersedekah. Maka Ramadan tahun ini 5 poin ini harus kita jaga sampai kita meninggal dunia. Satu, istighfar berapa kali? 100 kali. Yang kedua, sholawat 100 kali. Yang ketiga, jaga silaturahmi ya. Baik dengan orang tua, tetangga, kiri kanan, mintakan maaf ya. Mintakan ridhonya, ya. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi jalan keberkahan buat kita. Yang ketiga, baca Qur'annya, karena Ramadan adalah syahrul Qur'an, bulan di mana Allah turunkan Qur'an. Dan siapa yang membacanya, maka Allah akan menjadikan Qur'an sebagai syafaat di alam kubur dan di yaumil qiyamah. Dan yang kelima, jangan lupakan sedekah. Kata Nabi, ma min yaumin yusibhu ilal malakaini yang zilani wa yaqulu ahaduhuma. Setiap pagi Allah menurunkan dua malaikat setiap subuh nih. Allah menurunkan dua malaikat. Dan dua malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk apa? Berdoa. Tugasnya cuma berdoa. Apa yang didoakan? Wa yaqulu ahaduhuma, berdoalah malaikat yang pertama, Allahumma timmun fikun khulafa. Ya Allah, jadikan orang yang bersedekah di hari ini, di pagi ini. Kalau dia punya urusan mudahkan. Kalau dia punya keinginan wujudkan. Kalau dia punya sakit sembuhkan. Kalau dia sedang bisnis lancarkan. Kalau dia sedang usaha berhasilkan. Pokoknya ini malaikat yang pertama mendoakan yang baik-baik. Itu tugas pertama. Wa yaqulu akhar, dan kemudian malaikat yang kedua pun berdoa. Namun doanya terbalik. Allahumma ti munfiqan talafa. Ya Allah, jadikan orang yang pelit, bakhil, meregehese, mereket jahe, buntut kasirat. Orang yang tidak mau berbagi, kalau dia punya urusan, sumpukin urusannya, bikin ruwet. Kalau dia punya masalah, jangan berikan jalan keluar bagi masalahnya. Pokoknya ditutup, kesini mentok, kesana mentok, waduh, depan belakang mentok. Ah, itu orang-orang yang pelit. Ya, sampai Nabi mengatakan, al-bakhil la yadkhulul jannata walau kana zahida. Orang yang bakhil tidak akan pernah bisa masuk surga walaupun rajin dia ibadahnya. Maka momentum Ramadan, Bapak ya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita ya beramal dengan amalan kita sendiri, kita bisa mengukur apakah puasa kita ya pantas enggak menjadikan wasilah hujah di hadapan Allah untuk masukkan ke surganya. Kayaknya berat, Pak. Tapi ketika kita memberi makan orang yang berpuasa,
man aftara shaiman fa ka'annama yusallih summa la yanqus misluhu. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikan pahala sebanyak orang yang diberinya makan tanpa mengurangi pahala orang puasa tersebut. Artinya gini, urusan diterima atau tidaknya orang yang diberi makan oleh kita itu urusan Allah. Tapi kita sudah dicatat oleh Allah, kalau kita ngasih makan 10 orang, berarti kita sudah mendapatkan pahala 10 orang yang berpuasa dan diterima puasanya oleh Allah. Ya, perkara orang itu diterima atau tidaknya itu urusan Allah. Tapi pahala kita sudah tercatat, kita sudah mendapatkan pahala puasa 10 orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa kita diterima berarti 11 dengan kita. Tapi kalau kita ada puasanya tidak diterima sama Allah, berarti kita sudah mendapatkan 10 kebaikan dari puasa orang yang kita berikan makan. Maka jadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk berbagi dan peduli, dan kumpulkan sebanyak-banyaknya semampu kita untuk mengumpulkan pahala puasa. Mudah-mudahan ya puasa kita tahun ini menjadi puasa yang terbaik, puasa yang bisa memberi kita ya pahala yang berlebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi yuk kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi di sisa umur kita ya. Dan kalaupun Allah mentakdirkan kita meninggal di tahun ini, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah takdirkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Allah sampaikan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam keadaan semangat istiqomah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk terus bertemu dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Barakatuh suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wafana ya karim, Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina habibina syafina uzuna maulana Muhammadin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an amalan salihan tarallah waslih lana fi dhurriyyatina inna tubdu ilayka wa inna minal muslimin. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismata amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wasli akhiratana ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadata lana fi kulli khair waj'al mauta rahata lana min kulli syarr. Allahumma rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami'u du'a.